Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke Energy Attitude. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. So, hari ini kita akan berbincang ataupun share berkaitan dengan satu info yang terkini berkaitan dengan okay, polis akan periksa rekod My Sejahtera pengguna jalan raya. Maksudnya, ini adalah inisiatif kerajaan untuk mengurangkan penularan pandemik, iaitu so pihak polis mendapati ramai pengguna jalan raya di atas jalan disebabkan waktu pandemik walaupun masih PKP. So kita akan bincangkan sedikit tentang apa isu yang disampaikan oleh kementerian yang berkaitan lah. Okey, tetapi sebelum itu, jom kita mulakan video ini. Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke EnergyTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, jangan lupa support EnergyTube dan subscribe EnergyTube. Okay, so seperti yang maklum, ini adalah info yang latest berkaitan dengan polis akan periksa rekod My Sejahtera pengguna jalan raya. Ini adalah menurut My Metro ataupun Harian Metro. Okay, saya akan bacakan di mana. Okey, ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh pihak kementerian disebabkan masih ramai pengguna jalan raya di atas jalan. So, pihak polis akan memeriksa My Sejahtera sama ada keperluan untuk tujuan penting ataupun sebaliknya. So, dekat sini ini adalah daripada ni kementerian Menteri Dalam Negeri. Okey, ini adalah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata tindakan itu diambil kerana masih terdapat banyak kenderaan di jalan raya sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan PKP menurut kementerian lah. So ini macam alasan pengguna jalan raya yang ada dekat Malaysia sepanjang tempoh PKP. So ramai pengguna jalan raya yang ada dekat jalan ketika ini. Dan pihak polis akan meriksa sama ada tujuan kita ini berkaitan yang sebenar ataupun sebaliknya lah. Ini adalah yang daripada menurut daripada My Metro ataupun Harian Metro lah yang saya bacakan ketika ini. So itu sahaja yang berkaitan. So dekat sini saya mengambil kesempatan. Okey, sekiranya kita tak ada apa-apa tujuan yang berkaitan, at least kita keluar, beli barang makanan, settle urusan penting dan balik ke rumah. Tak payah pergi mana-mana. So kalau tak ada keperluan, kita selang-selikan kita punya keluar. Kalau tak perlu, kita tak perlu keluar tiap-tiap hari ke tempat sesak ataupun ke tempat yang bukan tujuan sebenar kita nak pergi. So dekat sini diharapkan penularan dapat yang pandemik tadi dapat dikurangkan ataupun dapat dikurangkan secara terus, insyaAllah. Semoga Malaysia dalam keadaan aman dan sejahtera. Ini adalah daripada inisiatif kerajaan untuk mengawal sebenarnya untuk penularan. Tetapi bagi rakyat pun kita kena saling macam win-win situation lah. So kita kena bagi rakyat pemahaman macam mana, jangan apa orang kata, jangan terus cek My Sejahtera tu macam mana. So kita kena berkongsi apa pihak kerajaan ingin nak sampaikan sebenarnya kepada rakyat melalui My Sejahtera. Apa penekanan, mungkin ada yang degil, mungkin ada yang tak, itu adalah terpulang. So dekat sini bagi pihak ataupun saya mengambil kesempatan supaya kita sama-sama jaga kita sendiri. So jangan pergi tempat sesak ataupun tiada tujuan yang berkaitan, dan utamakan keselamatan dan kesihatan supaya penularan pandemik COVID-19 dapat dikurangkan. Okey, sampai di sini sahaja info pendek saya. Jangan lupa support EnergyTube, subscribe EnergyTube sehingga kita berjumpa lagi pada next video yang akan datang. So dah tengok kan, subscribe lah. Bye.